ini adalah lokasi di mana Papa dan Mama dulu berpacaran, ya. Mereka berpacaran di tanah ini. Tanah ini adalah kepunyaan dari Oma dan Opa, keluarga dari Papa. Dan dulu itu dari zaman Papa muda, di saat Papa masih naik-naik mikro, Mama sudah dengan mobil sedan putih, ya. Sudah dengan mobil sedan putih, salah satu wanita katanya yang paling banyak fansnya di kampus waktu itu. Dengan sukarela mengantar jemput Papa yang cuma naik-naik mikro itu datang ke tempat ini. Dorong duduk di sini, berkomunikasi, bercengkrama, dan membagikan kasih di tempat ini. Benar-benar tempat ini sangat-sangat berarti dan sangat banyak kenangannya kalau buat Papa. Sehingga tentunya tidak heran kalau sekarang kita lihat Papa hampir setiap hari datang ke tempat ini. Sehingga tempat ini kemudian kami rencanakan untuk menjadi taman, untuk menjadi tempat yang nyaman untuk terus dikunjungi, tempat yang nyaman untuk dijadikan di lokasi di mana kita bisa beribadah, bisa saling silaturahmi, dan tempat ini juga kami upayakan supaya bisa terus menghidupkan kenangan soal Mama, ya. Dan saya juga tidak bisa berhenti berterima kasih kepada mereka, orang-orang yang juga sudah melakukan pekerjaan di tempat ini. Sangat-sangat berarti apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, khususnya untuk dalam pembuatan T2 Garden bisa terrealisasi. Sehingga tentunya kenangan dan memori yang indah, bahkan nama dari Ibu Teli Canggulung ini bisa terus dikenal oleh masyarakat Sulawesi. Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengembun. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu menyesali waktu. Mengapa dahulu aku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari, walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Jalan dan
cinta padamu. Ku mencintai